Kembali lagi di channelnya Mak Mimin. Kali ini Mak Mimin akan memberi info yang kurang sedap dari dunia musik tanah air. Lama tak mendengar kabarnya, kali ini wanita yang dipersunting oleh manajernya membagikan kabar yang tak menyenangkan dikarenakan sang suami mengalami penurunan trombosit hingga dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Nah guys, sebelum lanjut ke pembahasan, bisalah kalian luangkan jari kalian untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Mak Mimin. Jika sudah, yuk kita simak videonya kembali. Kabar tak menyenangkan datang dari Gigan X Coklat. Beliau meminta doa karena sang suami dirawat di rumah sakit. Namara Surtikanti alias Gigan X, vokalis Coklat, membawa kabar tak menyenangkan. Sang suami Azhir Haris kini tengah dirawat di rumah sakit. Hal ini diketahui dari unggahan Instastory Gigan. Dia memperlihatkan potret sang suami tengah berbaring lemah di ranjang rumah sakit dan didampingi oleh seorang tenaga medis. Gigan menyebut kondisi Azhir saat ini mengalami penurunan trombosit. Dia meminta doa dari netizen untuk kesembuhan sang suami. Teman-teman semua, mohon doanya untuk suamiku Azhir Haris yang saat ini drop terus trombositnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberi kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin, tulis Gigan. Gigan tak menjelaskan penyakit apa yang derita oleh Azhir di instastorynya terbaru. Gigan masih berharap trombosit sang suami naik dan segera sehat seperti sedia kala. Insya Allah, hari ini adalah hari di mana trombosit mulai naik. Azhir Haris, amin ya, muzabis sa'alin. Nanti kita jalan pagi lagi ya, kayak gini. Tulis Gigan dengan menyertakan potretnya bersama sang suami Azhir ketika sehat. Kami segenap tim mendoakan semoga suami Gigan Azhir Haris lekas sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bagaimana pendapat kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah mampir di video Mbak Mimin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.